pemirsa, selamat pagi. Today is packing day. Itu kopernya dia. And then kita akan bawa itu Rachel punya tempat tidur sana yang company kasih itu beberapa minggu yang lalu. Saya punya belum di packing, nanti sebentar lagi. Zack, Rachel, dan saya punya satu koper tiga-tiga. Saya palingan cuma membawa beberapa baju saja ya. Shadow is always doesn't want to go out. Okay. Hai pemirsa. Okay. No, this is for Mady and Mark, my friend, and this one is for the giveaway. Mirsa. Maaf dari tadi saya ignore kalian ya, saya lagi, aduh apa itu? Oke, saya dari tadi lagi taruh anak di dalam mobil, and karena kita mau pergi untuk, karena kita akan pergi keluar ke post office, mau go shopping a little bit. Oh, hai singa, I actually like my hair looking like this, I think it's gorgeous. But I don't know what you guys think. Let me just go out like this. I don't care. I'm just gonna be me. I don't care what people say. I don't care whatever. I'm gonna go like this. So, saya mau taruh semua di dalam popoji ini. Ini adalah diaper bag-nya anak-anak saya, pemirsa. Dompet saya karena cuma kecil, dia cocok masuk di sini, di popoji. Popoji. Di pocket, oke? Okay? Ini penuh dengan koin-koin, and then planner. Ini masuk atau tidak? Oke, dua ini masuk. Koin saya taruh di sini saja. So, misalnya kasih saya cuma $2. Kopi. Oke, kacamata naik. One second, pemirsa. Saya membutuhkan pelembab saya karena bibir saya akan kering. Oke, so ini adalah makeup bag saya, pemirsa. Sebentar yang saya akan taruh semua barang-barang saya ya di sini. Oke. Pelembab. Pakai Vaseline. Shadow, jaga rumah ya anakku. Mamamu dan papamu akan pergi. Hey, Shadow. Oke, sudah dikunci. Off Shadow. Come on, por favor. Perdome. Por favor, Shadow. No, get out. Come on, baby, out. No, Shadow, no. Suami saya lagi bersih-bersih, pemirsa, dia lagi vacuum. Karena tadi anjing-anjing saya dan dia pergi ke pets. Pergi ke dokter, pemirsa. Mereka kasih vaksin kepada anjing-anjing saya karena mereka akan tinggal di hotel selama beberapa hari. 4 hari, so harus sehat. Hai. Saya itu, pemirsa, paling suka sekali dengan selop Adidas ini. Pertama kalau waktu pakai pertama kali, pemirsa, agak sakit sedikit di kaki ya, karena dia ada kayak duri-duri begitu. Bukan duri, mamen. Itu kayak yang ke atas begitu, pemirsa. Saya tidak tahu namanya. Perdome, perdon. So, pertama itu sakit sekali. Tapi lama-lama kalau sudah dipakai sudah nyaman sekali. Saya sangat rekomendasikan sekali. Seperti yang kalian sudah lihat, saya itu selalu pakai ini kan tiap hari. Jadi ini bukan sponsor. Memang dari pengalaman pribadi, pemirsa, saya suka sekali. Ah, rambutku, I like it this way. Kribo, my man, kribo. No, bukan kribo, ini berombang-ambing.
No, not yet. Do you have the key? Yep. Okay, good. Check them out first. Zach handed me the keys. Really? Yes. Zach is smart. Today, I dedicated myself to look like a lion. Like this. Okay, kita balik lagi ke rumah karena mau cek dulu kamar-kamar kalau sudah dikunci atau tidak. Karena kalau Shadow masih ada di dalam ruangan, pemirsa, kacau. Shadow, saya kasih kamu kue ya. You don't want. Ini Shadow ini pilih-pilih sekali dia kue. Dia mau yang kue-kue elit, pemirsa. Yang seperti begini. Si? Pemirsa, apa kabar semuanya pada siang hari ini? Travis, I need to teach you Indonesian language so you can understand what I'm talking to my viewers. How do you say, not while I'm driving? Whatever. You can just repeat what I say. Alright. See, you don't even know how to speak Indonesian. I'm supposed to learn from you. You say, capek deh. Capek deh. You say, kasihan deh lo. You didn't tell me what capek deh means. Capek deh means, capek deh means tired, Travis. Oh, capek deh. Yeah. You say, kasihan deh lo. Use my accent. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Kasihan, Travis. Kasihan. Yes, that's right. Deh lo. Deh lo. Yeah. That means what a pity you are. Oh. Anyway, pemirsa, kita sekarang sudah di base militer. Saya mau kirim dulu kiriman ini cepat-cepat. Kiriman untuk giveaway. Aduh, maafkan saya ya para pemenang karena waktu itu saya tidak publis. Basically, mobil ini yang dipakai suami, dia pakai terus, pemirsa. Jadi saya juga tidak punya driver license untuk sekarang. Saya sudah lulus tes tulisan, pemirsa. Tapi saya sekarang ini lagi mencari waktu untuk pergi ke DMV untuk tes road test bawa mobil. Supaya bisa dapat driver license really quick. So you're gonna be inside the car with the kids. Yep. I'm sorry, I cannot close it. My hands are full. And then you're done. You're gonna get some spirit. Yeah. So coffee for him is like a charge. He needs a charge. Saya sudah kirim giveaway-nya dan please keep in mind giveaway-nya akan sampai sekitar 2-3 minggu karena harus ke custom dan lain sebagainya ya. And apalagi ya? Oh, saya kirim package buat si Francisca Molina. Hello. And Mady Amand. They are my friends from Manado, but they live in America. So, saya kirim ke mereka, you know, some gifts. And also, seperti tadi yang kalian lihat, saya kirim makeup brushes yang dari Indonesia kirim ke saya. Saya sudah punya banyak sekali makeup brushes. And karena teman saya, dia tidak punya banyak face brushes. Dan saya decided saja untuk kirim makeup brushes yang itu ke dia, satu set. And apalagi ya, so yeah. Saya by the way encourage mereka untuk bikin vlog supaya saya bisa tahu apa yang mereka lakukan
Dan Francisca, kalau Anda melihat saya sedang talking sekarang, make vlog channel. So I know what you're doing and your hobby. Well, her hobby doesn't want to be in a camera. Are you okay with Wendy's or you want to sit down restaurant? I want to sit down. I don't know. Whatever. There's lots of options. So I really don't want Rosas. Okay. Do you want a Mexican restaurant? Yeah, that's fine. I really don't want Wendy's. I was just trying to. Yeah, just Mexican restaurante again. So anyway, pemirsa. Yeah. By the way, Francisca, kalau Anda menonton saya sekarang ini, ambil kamera Anda dan nge-vlog supaya saya tahu apa yang kamu lakukan di sana bersama anakmu dan anjing-anjingmu yang sangat ganteng-ganteng itu ya. And oh, there's a police. Who's eating here? Police eating in Mexican restaurant. Are they allowed to do that? Yes, they are. Okay, pemirsa school. Sekarang kita akan makan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di dalam toko. Saya dan suami saya ini kalau sudah suka satu restoran, kita akan pergi ke situ terus. Jadi kalau pemirsa kalian bosan, tolong matikan saja ini vlog. Tapi kalau kalian suka saya pemirsa, atau kalian suka si Zach, then keep on watching. Enyalala senorita, 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 hello. You hungry, baby boy? Zach hungry? Are you hungry? Nya. You playing water, Zach? Oh. Come on, baby, Zach. Come on, baby. Zach is sangat ganteng sekali. Zach, you're so handsome. Caramba, caramba, kiche, kiche, kiche. Oh, mau hujan besar ini. Anyone who never been to Rosas? Rosas is good. Say, Rosas is good. You want a cake? I need to go clean our hands. Okay. That was very quick. Do you have any extra tortillas? Is these? That's separate. I can get you some extra tortillas. Yeah. Saki makan, Saki bilang ke pemirsa, Saki makan beans sama tortilla sama nasi goreng. I buy this. Can you please take this out? Hold that tag. Hold the tag. Hold the tag. Look at this. Is
fits, right? Not really. He can walk. Let's try to walk. It's got between his toes. Try to walk. You might want to buy another phone charger for us. No, for what? Because we have one good one. We have two phones and our battery charger, the battery to bring with us for our phones. It also uses the same charger. Yeah, because it's yours. But I'm having to share. I had no phone charger last time. I don't use my phone to film my vlog. I use this camera to film my vlog. You use it for pictures and some video. I have my other Canon that I use for pictures. So what about when the power runs out on your cameras? Then will you use your phone? Look for anything with the number 66 on it. No need. Okay, so when the battery runs out, you're just going to stop shooting video? What battery run out? On all your cameras. And all the backup batteries run out. Will you we use your one, phone? We have one, right? So? Yeah, then we have enough. Yeah, for one of us. Oh, look, I can use this one. We have two phones and only one working charger. Does that make sense to you? I don't need charger for my phone. Okay, then you give me your charger and you don't need a charger anymore. Yes, the buyer. Buyer in Indonesia. Did you pay for this yet? No, not yet. You're gonna pay for this. Baby diapers. This one is for Zach. It's going to be 2 hours and a half to Dallas. We can go ahead and take it. Zach, look at him. Okay. It's hot now. Yeah, the weather's starting to clear up a little bit. Kita akan pergi ke Target karena mereka tidak jual shampoo yang travel size itu pemirsa sudah habis. Jadi saya harus ke other store untuk melihatnya. Tadi hujan, ini sudah panas lagi. Alhamdulillah. What you say? You say astagfirullah? Yes. He's trying to say astagfirullah. Why didn't you give back the card? The card. It's hitting people's cars. I know, but it's not the card fault. Probably somebody else put it in there. In the middle of the street. Did you see that? It kept hitting people's cars. We just dodged it. People thanked me when I went by. But you put the cart on the other street. No, in the middle of the gutter. Oh, okay. Bye.
Apa ya saya mau ambil? Maaf pemirsa, saya lagi di tempat pencucian baju ini, makanya kalian mendengar ada air-airan. Saya lagi mencuci baju ya. So, lo siento. Lo siento artinya maaf. Ninja. Saya belum lipat baju, itu sana baju saya. Ini di sini juga baju saya. Di bawah baju anak-anak. Dua ini bajunya suami. I have no time yet, so. Wah, oh, pemirsa. Capek deh. Tadi saya sudah janji mau kasih tunjuk ini kan. And ini itu dari The Weaver pemirsa. Sudah lama sekali saya tidak pakai, jadi akhirnya saya bisa kasih keluar ini dan pakai. So ini dia ada 3 compartment. Aduh. And by the way, ini brush untuk mata. Nanti saya mau pakai, tapi saya belum itu juga ya, belum cuci. Nanti besoknya saya cuci. OMG. Okay. So brush-brush ini juga kebanyakan dari The Weaver. Saya beli waktu itu, saya beli ini pemirsa. Berapa tahun lalu ya, 2 tahun lalu kayaknya. Ini saya beli satu set ya. Total yang saya bayar itu kira-kira $250 ya. Kalikan saja dengan 13.000. Pokoknya 2 juta lebih lah. Cuma kuas makeup sama bag. By the way, waktu itu saya mau sekali beli dari The Weaver karena ini tas ini pemirsa sangat komplit ya untuk traveling. Jadi purpose saya cuma mau beli tas ini doang. Tapi ya whatever deh, karena waktu itu saya punya kerja, jadi saya simpan duit kan, jadi saya bisa beli apa saja yang saya mau. So anyway, ini kompartemen yang pertama ini. Ini ada 2 kayak jaring-jaring begitu, dan ini saya taruh moisturizer. Dan di sini pemirsa bisa taruh palette or whatever you gonna put in there. And then saya mau bikin cepat-cepat karena vlog ini sudah lama ya. Yang ini, yang di tengah ini untuk makeup brushes, kuas-kuas ya. Saya cuma bawa 4 kuas saja. Eyeshadow yang saya bawa cuma ini, The Balm, karena ini complete dengan blushes, bronzer, highlight, eyeshadows, pokoknya dia completo, oke? Dan yang terakhir, nah ini tuh compartment yang saya paling suka. Ini ada 3 compartment, and then di bawah sini juga bisa taruh brushes, which saya akan taruh ini, brushes ini. Nanti kalau sudah dicuci besok, kalau enggak, saya cuci nanti di Orlando. Oh, damn it. Ya, beginilah pemirsa kelihatannya. So, ini di sini saya taruh contact eyes, karena saya mau mencoba untuk memakai contact eyes besok ya, supaya tidak perlu pakai kacamata, dan ini dari Kesia, hai cantik. Mudah-mudahan persalinanmu lancar-lancar ya. So, ini dari Indonesia. Dan di sini saya cuma taruh illuminator dan moisturizer yang saya pakai itu dari e.l.f. Cuma itu yang saya bawa. Saya taruh mascara, sama lip product, sama eyebrow, sama eyeshadow kayaknya. Ya, satu eyeshadow dari Lorac Cosmetics, karena saya suka sekali pakai ini tuh. Cocok untuk smoky eye. Oh, also hampir saya lupa. Sebentar, saya mau kasih tunjuk. Kalian tidak lihat ya di bagian sini. Ini ada kaca. Nah, ini kaca ini dari The Weaver. Saya beli waktu lalu ya. Di belakangnya ada kayak taruh di meja. Kaca ini tuh sangat bagus sekali. Saya lupa loh kalau waktu itu saya order ini ya. Saya lupa ini harganya berapa. Tapi ini kacanya. Hai pemirsa. Hai. So ya, begitulah pemirsa. Ini kaca cocok untuk traveling. Taruh di situ. Kan di hotel-hotel kan saya pikir tidak ada kaca yang di meja. So, saya beli itu pemirsa 2 tahun yang lalu. Akhirnya tas ini berguna juga untuk traveling. Waktu itu karena saya pikir bahwa saya akan pergi ke Indonesia, jadi saya beli ini. Alhasil tidak jadi. So, mungkin tahun depan saya akan pergi ke Indonesia. Saya sudah ada deh ini semua. So, ya, yeah, saya suka sekali ini tas.
biar mahal yang penting berguna. So anyway, vlog kali ini berakhir di sini. Bersambung. Sambung tomorrow. Duh.